menarik betul lah video tentang bulu tangkis tadi tu. Eh. Macam mana bulu tangkis yang boleh sampai sini ni? Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Kita tengok dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu yang berada di rumah. Cikgu harap awak semua sihat sejahtera. Jadi, bagaimana setelah kamu menonton video tentang pembuatan bulu tangkis? Menarik bukan? Jadi, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk yang menarik dalam buku teks tahun 5 iaitu Bulu Tangkis Terkini halaman 134. Kalau anak-anak murid cikgu dah bersedia dengan buku catatan, buku tulis dan alat tulis, apa kata kita teruskan pelajaran kita pada hari ini? Jom belajar! Baiklah murid-murid. Tajuk yang akan kita pelajari hari ini kita telah ketahui. Sekarang, mari kita lihat standard pembelajaran yang perlu kita kuasai pada hari ini. Hari ini kita akan belajar berpandukan kepada standard pembelajaran 2.1.2 iaitu membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Dan murid-murid, objektif pembelajaran kita apa pula? Di akhir pelajaran hari ini, murid perlu dapat membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, murid perlu dapat merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan dengan tepat. Nampaknya menarik kan aktiviti kita pada hari ini? Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula kriteria kejayaan. Di akhir pelajaran, murid perlu dapat membaca 3 daripada 5 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Yang kedua, murid perlu dapat mencari 6 daripada 8 perkataan dengan merujuk kamus. Baiklah, kalau anda semua sudah bersedia, kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama iaitu membaca petikan. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti ini, kamu dikenaki untuk mendengar bacaan cikgu dengan teliti. Kemudian, kamu ambil masa untuk kamu membaca petikan yang bertajuk Bulu Tangkis Terkini. Baiklah, dengar bacaan cikgu baik-baik ya. Shufan telah membaca rencana inovasi bulu tangkis dalam sukan badminton. Dia ingin berkongsi maklumat tersebut dengan rakan kelab badmintonnya. Perkembangan sukan perlulah seiring dengan teknologi dan inovasi. Oleh itu, Persatuan Badminton Malaysia BAM menyambut baik keputusan Persekutuan Badminton Dunia BWF yang meluluskan penggunaan bulu tangkis sintetik mulai tahun 2021. BWF perlu melaksanakan perubahan itu dengan memastikan kualiti bulu tangkis sintetik itu sama seperti bulu tangkis yang diperbuat daripada bulu angsa. Sehubungan dengan itu, BWF mendapatkan maklum balas daripada pemain sebagai individu penting dalam inovasi ini. Setelah ujian dilakukan, bulu tangkis sintetik didapati lebih efektif. Misalnya, dari segi kualiti permainan, pergerakan bulu tangkis sintetik lebih cepat berbanding dengan bulu tangkis sedia ada. Namun begitu, BWF yakin pemain dapat menyesuaikan teknik permainan dengan cepatnya. Penggunaan bulu tangkis sintetik ini juga selaras dengan kempen kelestarian alam. Oleh sebab ketahanannya, pemain dapat mengurangkan kekerapan pembuangan bulu tangkis ini. Tambahan pula, bulu tangkis sintetik dapat mengelakkan kebergantungan pada bulu angsa. Ujian juga mendapati penggunaan bulu tangkis dapat dijimatkan sehingga 25%. Situasi ini memberikan insentif penting bagi ekonomi dan alam sekitar demi masa depan sukan badminton. Baiklah,
Setelah mendengar bacaan cikgu, apa kata kamu cuba ambil masa untuk membaca petikan itu tadi? Baiklah murid-murid, untuk aktiviti kita yang kedua, kita akan menggunakan laman sesawang prpm.dpp.gov.my untuk mencari makna perkataan. Kita mulakan dengan perkataan yang pertama, iaitu perkataan sintetik. Okay, caranya, anda hanya perlu taipkan sahaja perkataan sintetik di kotak carian ini dan tekan butang cari. Dan akan keluar maksud perkataan sintetik, iaitu bukan yang disediakan daripada bahan kimia atau bahan tiruan dan bukan daripada sumber semula jadi. Di sini juga dinyatakan ejaan yang betul dan cara sebutan yang betul. Sintetik. Baiklah, kita teruskan dengan mencari perkataan yang kedua, iaitu perkataan kualiti. Taipkan saja dan tekan butang cari. Dan dia akan memberi makna di sini. Kualiti bermaksud darjah kecemerlangan biasanya yang tinggi ataupun mutu. Jadi, anak murid tuliskan jawapan dalam lembaran kerja yang cikgu berikan. Baiklah, di sini juga ditunjuk bagaimana cara untuk menyebut perkataan ini. Perkataan ini mengandungi tiga suku kata disebut kualiti. Baiklah, kita teruskan dengan perkataan yang ketiga, iaitu inovasi. Jadi seperti yang cikgu beritahu sebelum ni, taipkan saja dan tekan butang cari. Jadi di sini inovasi bermaksud kaedah, sistem ataupun adat yang baharu. Jadi di sini juga dikongsikan bagaimana untuk menyebut perkataan inovasi dan bagaimana ejaan inovasi yang betul. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan carian kita yang keempat, iaitu perkataan in. Bagaimana agaknya menyebut perkataan ini ya? E-F-E-G-T-I-F. Efektif ke atau efektif ke atau efektif ke? Bagaimana nanti kita akan tengok. Kita tekan butang cari dan diberi maksud efektif bermaksud kesannya, berkesan, mujarab dan sebagainya yang dapat kamu lihat di skrin. Di sini diberikan ejaan yang betul untuk perkataan ini dan sebutan yang betul ialah efektif. Jadi itu ialah perkataan yang betul dan sebutan yang betul. Baiklah, kita teruskan lagi dengan carian perkataan yang kelima, iaitu perkataan ini. Bagaimana agaknya kita menyebut perkataan ini? Kita sebut teknik ke kita sebut teknik? Nanti kita akan lihat. Kita tekan butang cari. Dan di sini diberikan ejaan yang betul untuk perkataan ini. Dan di sini juga diberikan cara menyebut perkataan ini dengan betul. Jadi sebutan yang betul ialah teknik yang membawa maksud kaedah. Baiklah, nampaknya kita dah mencari 5 perkataan. Ada 3 lagi perkataan cikgu nak anak murid cikgu yang berada di rumah untuk cuba mencari 3 lagi perkataan itu melalui laman sesawang www.dbp.gov.my. Cikgu pergi ke laman sesawang prpm.dbp.gov.my. Baiklah murid-murid, nampaknya setakat ini saja dahulu pelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapat menyiapkan tugasan yang diberi dan hantar tugasan kamu kepada guru bahasa Melayu kamu. Sekian saja daripada cikgu, Cikgu Zura Zahrin. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jadi,
Sebelum cikgu mengundur diri, sekiranya kamu masih lagi belum tekan butang subscribe, tekan butang subscribe cikgu sebagai tanda penghargaan untuk cikgu menghasilkan lebih banyak lagi video-video pelajaran untuk kamu semua. Sekian daripada cikgu. Bye. Assalamualaikum.